Diduga bantuan sosial rumah tidak layak huni RT LH, Provinsi Dikorupsi Kades Gunung Mulut. Kejadian tersebut terjadi di Desa Gunung Mulut, Kecamatan Rimbang, Kabupaten Purbalingga. Dari 22 penerimaan bantuan RT LH, hanya 6 unit rumah yang dikerjakan. Selebihnya tidak tahu kemana anggarannya. Ini dia suara mereka. Ke RLTH ini ke Primen Rika? Ya urang metu. Urung nama-nama? Ya urung bisa penje-penje ya. Melas temen ke pak nakak hukum ke pengurat duwe ke. Cen, bakul sayur gak nengar parep umay dedan-dedan ini malah tekan sekiblas ya. Melas temen. Rika semain bal desa? Kapan? Jawabannya ke Primen? Jawabannya ya nu. Bingung? Kebingungan ya nu urung anak. Nah, cen mengenu ya gue. Urung cair ke Primen Agustus 2003. Agustus 2004. Loh, melas teman ya, semoga-moga lancar rezekinya ya pak. Amin. Kau nek proses hukumnya berlanjut ke Primen sih kak gue? Ya, berdua ya, sesuai karo aturannya dari lanjut baik. Proses hukum? Proses hukum. Yes, mantap. Mantap. Nyatanya kur di Lombok Nitok ya pak? Lombok Nitok, bagi korban lah, bagi korban. 15.700.000 ya per orang. 15.700.000 per orang. Iya. Apa nyun sewu Pak Kades untuk kegiatan yang belum selesai apa cuma ini saja? Untuk apa ada kegiatan? Ada kegiatan lain? Oh. Oke. Oh iya. Berarti ada yang lain nggih. Oke. Untuk lebih detail informasinya, lihat di www.sorotnuswantoro.com.